Hi guys, welcome back to the channel. So now kita akan discuss PSPM pre-PSPM practice DK014 set 3 by KMS. Alright, so let's go to question 1. Okay, so which of the following is not a substance? Mark only one of us. So yang bukan substance di sini adalah vision, penglihatan. Dia bukan substance lah guys ya. Jangan terkeliru di situ. Okay. So vision jawapan dia. Yang kedua, choose the correct chemical change. Chemical change. Okay, bila chemical change mesti ada something berubah lah. Ada substance, new substance dihasilkan ataupun apa-apa perubahan lah yang melibatkan new products kan, ataupun perubahan warna ke apa-apa. So boiling water, satu proses freezing, boiling ni adalah physical process, so bukan. Dia physical change. Slicing, kita potong sejak, so bukan juga, itu adalah physical change, ubah size. And then freezing pun juga proses physical change, so semua ini adalah physical. Okay, physical change. Alright, and then copper metal turns green. Okay, bila berubah jadi green tu, berubah warna, itu adalah contoh chemical. Okay, so jawapan dia D. Alright, so number 3, a subatomic particle that carries negative charge in an atom refers to subatomic particle yang membawa negative charge, itu adalah electron. Very straightforward. Okay, let's go to next question. Uranium is a radioactive material, 92 protons. Okay, uranium 92 protons. So 92 proton di bawah, and 143 neutrons. Correct isotope notation for this uranium. So 92 tambah 43, 143 ya. Sorry. Dia punya neutron adalah 143. So berapa tu? 5. 235. So 235 dia punya tu. That is the correct which one? So jawapan dia adalah option 2, this one ya. Yeah? That's the correct one. 235. Okay. Okay. Very straightforward. So number 5, what is the number of electron in this ion? Alamana gambar ionnya? Ionnya adalah X2+. Okay. Dan juga 2412 ya. Yeah? Okay. Jadi, elektron. Okay. So, maksudnya dia punya proton number 12. Dia punya charge 2+. Maksudnya dia sudah kehilangan 2 elektron. So, asalnya ada 12 elektron. Tolak 2 elektron. Maka tinggallah 10 elektron. So, 10. Jawapan dia A. Yes. Okay. Number 6, an ion Y2- has 18 neutrons and 16 protons. Nucleon number in the and the number of electrons. So nucleon number, nucleon sama dengan proton tambah neutron. So proton dia 16, neutron dia 18. So total dia 34. Itu nucleon. Okay, elektron dia pula, okay, dia punya proton asal 16 ya, 16 elektron ya, maksudnya, tapi disebab dia jadi charge 2-, maksudnya dia ada extra 2 elektron, so 18 elektron dia. So 18 elektron dan juga 34 nukleon, so jawapan dia D. Alright. Okay, so number 7, what is the molar volume of 1 mole of CO2? Okay, 1 mole of CO2, 1 mole gas, apa-apa gas at STP, 22.4 liter, jawapan dia ya. Okay, very good. Molar volume. So, given the following, 42.707% Na, and then dia bagi 18.89% P, and then 39.04 oxygen. Dia terbit the empirical formula. So, kita ada A, ma, mo, ra. Okay, so, element kita ada Na dan juga P dan juga O. Okay, mass kita ada, kita assume lah 100% kan. Kita tambah 42.07. So ini ada 18.89, and then oxygen ada 39.04. Okay, so mole, okay, itu mass dia. So mole dia pula 42 bahagi dengan 16, 42.07. Sodium adalah 23 ya, Na. And then phosphorus 18.89 bahagi berapa, and then 39.04 divided by 16 kalau oxygen. So phosphorus ada berapa dia punya tu? Kalau tidak salah saya, phosphorus, okay, ini phosphorus ya. Phosphorus 31. Okay, so 31 ya. Okay, so kita pun bahagilah 31. Bagi 31. So mari kita kira mole dia berapa. So ratio nanti berapa? Ratio nanti. So 42.07 Na23. Berapa tu? 42.07 bagi 23. So 1.83. Okay. And then 18.89 divided by 31, you should get 0.61. Okay. And 39.04 divided by 16, 2.44.
Okay, so dapat ratio kita bagi yang paling kecil sekali. Nombor yang paling kecil sekali adalah 0.61. So everything divided by 0.61. So 1.83 bagi 0.61, and then 0.61 divided by 0.61, and then 2.44 divided by 0.61. Calculator do the job. Ini dapat 1. Okay, 1.8. Okay, 1.83 bahagi 0.61 dapat 3. 2.44 divided by 0.61 dapatlah 4 ngam-ngam. So 3T14. Jadi formula dia adalah Na3P1O4. Na3PO4. The answer is A. Alright. Number 9. How many grams of solute are dissolved in 1025 milliliter of 5 molar NaCl? So ini adalah molarity, guys. So molarity equals to mole solute bahagi V solution. So ini dibagi V sudah, V solution sudah ni. Okay. Okay, jadi kita mau cari mass, okay? Gram tu mass. Okay, boleh cari mass daripada mole dia nanti. Jadi molarity kita 5 molar. Mole kita, kita mau cari dulu mole solute kita. Ini adalah solute kita, by the way. Solutnya. Okay, solute dia. Okay, jadi V solution kita adalah 125. So bagi, kalau boleh bagi dalam liter, so ini tukar kepada liter, kamu akan dapat 0.125 liter, ya. So 0.125 liter. Jadi N solute sama dengan, okay, 5 darab 0.125, you should get 0.625. That's the mole, ya, guys. Okay, milliliter. Okay, jadi ini mole, mendapat mass dia. So jadilah, so mass sama dengan mol tadi itu darab dengan molar mass. Jadi mol dia adalah 0.625 darab dengan molar mass of NaCl. Berapa NaCl? Kena tahu lah ni. NaCl Na adalah 23 plus Cl adalah 35.5. So darab dengan 48.5. So you should get, tukar 58.5, sorry, 58.5. Okay, dapatlah 36.56 gram. So jawapannya C. Okay, very clear. Okay, number 10. What is the percent by mass of a solution made by dissolving 10 grams of NaCl of into one? Okay, ini adalah mass water. Mass water. Okay, ini adalah mass NaCl. Okay, berapakah percent by mass of a solution? Jadi, percent by mass ini sama dengan, okay, mass NaCl divide by mass NaCl tambah dengan mass water. Jadi berapa? So 10 divide by 10 plus 180. So berapa tu? So jangan lupa persen kan, jadi terap 100%. Okay, so 10 bahagi 190 darab dengan 100%, should get 5.26%. So jawapannya A. Very clear. Percent by mass. Okay, number 11. What is oxidation number of P in K3PO4? Jadi K sentiasa positif 1, guys. Oksigen sentiasa negatif 2. Itu general dia lah. Jadi apa dia? So 3 darab positif 1 tambah dengan P tambah dengan 4 darab negatif 2. Overall charge dia tiada kan? Kosong kan? Jadi kosong. Jadi, so positif 3 tambah P tolak 8 sama dengan kosong. So P sama dengan, okay, positif 5. So C jawapan dia. That's the oxidation number of P. Okay, so overall tiada charge kan? Tiada nampak. Okay, right, next question 12. Balance the following acidic reaction. Okay. Okay. What is the coefficient of water in the final equation? Ini perlukan jalan yang panjang ya sebenarnya. Using electron method. So ini kalau boleh kita kita cuba tengok video chapter 4 ya, guys. And the final answer should be 8 lah. Okay. Alright. So
I will not spend so much time on this. So kamu boleh buat ikutlah apa tu equation itu. Okay, ikut equation dalam soalan tu ya guys. Equation dia adalah seperti itu. Apa equation dia ni? Okay, the equation should be ni lah kan. MnO4 minus plus H plus plus I minus produce Mn2 plus plus I2. Ha. Okay, jadi bila kita mau ni pecahkan dia MnO4 dengan Mn ni. Okay, and then I ni dengan I2. Itu cara kita pecahkan dia. Jadi H plus ni, ini ni, okay, yang ini, biarkan, jangan masukkan di mana-mana. Nanti dia akan muncul sendiri di hujung acara. Okay? Boleh ya? Okay. Alright, let's go to number 13. How many moles of carbon dioxide are produced from the combustion of 110 grams of CH4 according to the following equation? Kenapa dia banyak hilang equationnya? Dapat equation dia seperti ini. Okay, equation dia adalah... mana number 13? CH4 plus O2 produce CO2 plus 2H2O. Okay, sudah balance ya guys. Jadi dia cakap 110 grams. Okay, berapa mol of CO2 mol? Jadi 110 grams. So jadi kita cari dulu mol CH4 yang dibakar. So mass dia ada mass over molar mass lah. So mass dia adalah 110 grams divided by molar mass dia. Karbon ada 12, 4 darab hidrogen ada 1 ya, 4 darab 1. Jadi 110 bahagi 16. Okay, calculator. Okay. We should get 6.875 mole ya. Yeah? That's the mole of CH4. Jadi, kalau kita kan balance equation ni, 1 mole okay, 1 mol CH4 akan produce 1 mol juga kan CO2. Ha. Jadi kalau ada apa ni? Kalau ada sumur di ladang, tidak. Kalau ada 6.875 ya. Yeah, grams, okay, mol CH4. Maka CO2 pun ada mol yang sama. X lah kan? X2 CO2. Jadi kalau kita darab silang dia, X2 sama dengan 6.875 lah. Okay? Mol. Itu adalah mol CO2 yang dihasilkan. Haha. So, yang paling dekat yang mana ni? Oh, paling dekat, paling hampir lah kan? Okay? 6.85. Yeah, this one. Sepertinya jawapan dia. Sekejap, balance kan? Balance bahkan. Ya betul lah, balance betul. Balance sudah. Okay. Alright, so okay, let's go to the next one. Okay. Sepertinya ini jawapan dia guys, 6.875. Okay. Okay, the following neutralization reaction occurs in the classroom. Okay, HCl plus KOH produce H2O plus KCl. Itu adalah punya ni ayat. So dia cakap dalam soalan tu ya guys, dia cakap if a student use 25 ml yang ini. Ini bilang 25 ml dia pakai. Okay, kena refer balik soalan tu ya. 0.5 molar dia bagi KOH dia cakap. What is the molarity of acid? Ni nah, molarity dia berapa dia cakap? If 15 ml of acid is used in the neutralization. Jadi, kalau kita tengok ni, first kali kena tengok equation ni, balance ke sudah? Balance ya? Satu. Okay, balance ya? Okay, balance. Tidak payah ni. So, okay, ini adalah V untuk ni KOH. Ini adalah M untuk KOH. Ha, ini adalah V untuk acid. Jadi, ini adalah base kita ya. So, ini adalah base B. M ini B. Ini adalah acid kita. MA ini VA. Ha, apa yang saya cuba sampaikan di sini? Kalau neutralization guys, neutralization, okay, dia punya formula adalah MA VA over MB VB equals to A over B. Yang mana A over B adalah nisbah acid kepada base. So acid kita adalah 1 mol and base kita juga 1 mol. Itu adalah nisbah yang kita dapati daripada equation ini. So ini adalah 1 over 1. MA kita mau cari. Okay, kita mau cari kan MA? Tidak ada.
Okay, VA kita ada 15 ml. Okay, perlu tukar pergi liter kah? Tidak payah. Sebab ini pun tidak payah tukar lah. Jadi MB kita adalah 0.5 molarity. Molar. And then ini adalah VB kita 25 ml. Jadi tinggal tekan calculator. So, MA sama dengan you should get 0.83 jawapan dia. Molar. Okay, tekan calculator elok-elok. Ya? Yeah? Alright. So that's number 14. Let's go to number 15. How many grams of NO, nitrogen oxide, are formed if 6.30 grams of ammonia reacts with 1.80 grams of oxygen according to the following equation? Equation kita adalah ni nah. Sorry, ada terpotong semua equation kita ni. 5O2, okay. Hasilkan 4NO plus 6H2O. Okay, so this is the equation given. Okay, dia bilang berapakah mass ini, gram ini? Kalau ada, oh sorry, berapakah gram N? Oh sorry, salah sudah saya. Gram ini sebenarnya, gram ini dia tanya. Kalau ada 6.30 grams of ammonia, it reacts with 1.80 grams of oxygen. Nah, ini perlu cari limiting dulu nih. Sebab dia ada bagi dua, dia tidak bagi tahu siapa limiting. Jadi kamu kena cari limiting antara dua ini. Antara ammonia dengan oksigen. Jadi cari dulu mol dia orang. So mol ini yang di given ya. Dengan mol oksigen given. Okay, sama dengan ini mass dia 6.30 divide by molar mass ammonia. Ammonia adalah N berapa N ya? Saya pun tidak kurang ingat ya. Ammonia. Ammonia N. Ammonia nitrogen, sorry. N nitrogen. Where is nitrogen? Should be somewhere here. So it is 14. Nitrogen 14 ya, bukan 13. Saya pun tersalah tu. Okay, 14 plus 3 hydrogen, so 3 darab 1. Okay, so kita cari N oxygen pula. Oxygen 1.80 grams divided by oxygen O2, jadi 2 darab 16. Mari kita kira. Calculator menunjukkan 6.30 divided by 17, you should get 0.3706 ya, mol. Okay, that's the mol of NH3. Sementara untuk oxygen, 1.80 divided by 32, you should get 0.05625. So that's the mol. Okay. Jadi, okay. From balance equation sepatutnya 4 mol NH3 hasilkan 5 dengan 5 mol kan. Jadi sepatutnya 4 mol NH3 x with 5 mol O2. Okay. Jadi kita ambil satu reference, katakan kita ambil reference yang ini. Jadi kalau ada 0.3706 mol NH3. Okay, yang ini sepatutnya x mol O2. Okay. Berapakah itu x? Itu persoalannya. So, persoalannya adalah berapakah x? Okay, bila kita mencari x itu berapa? Saudara plus silang. Okay, so you should get 4x equals to 5 times 0.3706. So, x sama dengan 3706. Okay. Alright, divide by 4, should get 3.373. Ini adalah mol. Mol siapa? X itu adalah mol O2. Mol O2 yang needed. Okay, jadi sekarang mol O2 needed adalah 3.373. Ini adalah mol O2 yang provided ya. Provided yang di atas ni semua yang ada provided. Okay, yang given ataupun provided. Saya panggil given lah. Given. Ini adalah mol O2. Kasih pen merah supaya nampak. Ini given. Jadi bandingkan mol O2 given dengan mol O2 yang needed. Siapa lagi tinggi? All needed kan? Jadi mol O2 needed lebih tinggi daripada mol O2 yang given. So you need more. Bila you need more, maksudnya dia adalah, so O2 is limiting reactant. So bila O2 limiting reactant, apa maksud dia? Apa-apa yang ada O2 given tu, itulah kamu akan pakai sebagai reference untuk cari produk. Apa-apa produk dia ditanyalah. Jadi, so daripada equation tadi, 5 mol O2 sepatutnya hasilkan
4 mol NO. Jadi kalau saya ada 0.05625 mol saja O2, itu yang given kan, itu yang ada kan. Maka ini adalah X mol NO. Aha, untuk dapat dia punya X itu berapa? Jadi darab silang. So 5X sama dengan 4 times 0.05625. So X sama dengan, okay, 4 times 0.05625 divide by 5 should get X equal to 0.045 mol. Ini adalah mol NO yang produce, dihasilkan. Jadi itu baru mol. Dia mau apa? Dia mau mass, how many grams. Jadi carilah mass. Jadi mass dia sama dengan 0.045 darab dengan N adalah 14 ya. Mass sama dengan mol darab mola mass kan. Jadi mola mass dia adalah, okay, nitrogen 14 tambah oksigen adalah 16. Jadi daraplah dengan mola mass itu, maka dapatlah 1.35 gram. Ada dalam pilihan jawapan? Yes, ada. Jawapannya adalah B. Alright. Kalau masih kurang faham bahagian ini, sila refer video chapter 4. Okay, anak-anak sekalian, sila refer chapter 4. Okay. Alright, so let's move on to the next question. 9.80 grams of magnesium chloride produced when 2.5 grams of magnesium strip fully dissolved in excess hydrochloric acid. Okay, adakah dia bagi equation dalam soalan sepatutnya? Okay, dia bagi guys, tapi kita tidak ni. Aduhai, tidak ditunjuk di sini. Jadi kita pun Mg solid plus 2HCl aqueous ya, aqueous produce MgCl2 aqueous plus H2 gas. Okay, so cerita dia ini sudah balance. Okay, dia bilang ada 9.80 grams ini dihasilkan apabila 2.5 grams okay of ini magnesium strip. Ini adalah magnesium strip ya, ini. Okay, so soalannya adalah dia bilang calculate the percentage yield. Cari percentage yield when the rain is falling down, when 7.65 grams of MgCl2 dia cakap magnesium chloride is obtained. Aha, percentage yield. Okay, berapa percentage yield kalau dia bilang hujung-hujung dapat 7.6 gram MgCl2. Okay. Cerita dia begitu. Okay. I think this is very clear, I guess. Okay. Okay. Sepatutnya dapat ini. Ini adalah teori. Theoretical. Tetapi dia bilang berapa persentase kalau ini yang dia dapat. Ini adalah actual. Jadi percentage yield punya formula very clear. Actual yield over theoretical yield. Okay. Okay. Darab dengan 100%. Jadi actual kita adalah 7.65 grams divided by 9.80 grams darab dengan 100% guys. Calculator. Okay, 7.65 divided by 9.8 times 100, you should get 78.06%. So yang paling dekat adalah A, itulah jawapan dia. Okay, jadi apa tujuan dia bagi ini, sir? Apa tujuan dia bagi tuan kan? Saja and distract. So pahamkan ayat soalan tu. Okay, number 17. Atom W has 21 electrons. Okay. State a set of quantum numbers of the highest energy electron. Jadi ini kita kena kira lah guys ya. Kena buat dulu. 21 electron. Jadi
1s2, 2s2, 2p6. Okay, lepas tu okay, kita buat yang platform lah supaya nampak sikit ya. 1s, 2s jarak ya, 2p 3s. Mari kita tengok cukup kah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, baru 18. Okay, lepas 3P, 4S, barulah 3D. Okay, 18, 19, 20, 21. Ha, di sini 21. So highest energy electron di mana guys? Highest energy electron, ingat ya, masa isi memanglah isi ini dulu, tapi ini seolah nampak paling tinggi kan, tapi sebenarnya bila sudah berisi, ah ini saya kasih terbalik. Bila sudah berisi, yang highest energy electron bukan dekat 3D. Highest energy electron berada dekat 4S. Aha, jadi inilah highest energy electron. Itu yang dimaksudkan tu Nina, refer kepada di situ. Jadi dia punya combination NLMS sepatutnya 4. Okey, sepatutnya NLMS dia sepatutnya dia berada dekat 4S. Okey. Jadi 4, so bukan ini, bukan ini, bukan A, bukan B. So 4S maksudnya kosong. Ha, 4 0 0 1/2, itu jawapan dia. Kalau 4 1 maksudnya ini 4P. Ha, sedangkan dia bilang ini 4S. Alright, soalan 18 ya. The statement about orbitals below are accurate except mana yang tidak betul? Except ya, yang tidak betul. 3P, 3P apa tu? 3P Z orbitals. Okey. Has bigger size than 2px. Betul? 3p kan 3, 2. Jadi betul lah. Ini betul. Both 3pz and 2px has the same shape. Ya, betul. Shape diorang sama, dua-dua adalah dumbbell P kan. Both 3p and 2px has different angular momentum L. L dia sama dengan 1. Sebab apa? 2pp. Ha, sama. Salah lah, different. Sama. Apanya sama, bukan different, punya same. Ha, ini salah. Dan 3PZ has high energy. Ah, betul lah, 3P lebih tinggi high energy daripada 2P. So yang tidak accurate adalah C. Okay, moving on. Number 90, the diagram below shows the electronic configuration for 4 different atoms. Which of the 4 electronic configuration violates Pauli? Pauli cakap apa? Pauli bilang mesti tidak boleh ada yang sama. And dia bilang no two electron can have the same set of 4 quantum numbers. Ah, tengok balik definition. Jadi kalau kita tengok sini, dia tidak boleh sama sebiji. Maksudnya kalau kita isi dalam dia punya kotak tu, tidak boleh, okay, tidak boleh dia dalam satu bilik dua-dua ke atas ataupun dalam satu bilik tu dua-dua ke bawah. Ah, dia mesti pairing begitu. Ah, itu Pauli cakap. Jadi kalau yang pertama ni, 1s2s2p3s. Ah, ini dia bukan violet Pauli, ini violet apa ni? Afbau. Sebab apa? Dia sepatutnya lepas isi 3s, 3p dulu baru pergi 4s. Ah, sepatutnya afbau ya. Yang ini pula masalah yang kedua ni, depannya dia masalah. Sudah dia selesai masalah situ. Kenapa duduk ke atas? Okey. Kalau yang ketiga ni, ini memang Pauli lah, kita suspek ini memang Pauli. Yang ketiga ni pula sepatutnya dia single 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 baru pergi double begitu pairing. Ah, bukan masalahnya dia dia punya pairing tu masalah. Kenapa tiba-tiba pairing dulu kan? Apanya dia single di sini, baru pergi pairing. Jadi sebenarnya yang ini dia violet Hund's rule. Ha, Hund's rule cakap itu. Okey, dan yang D tu pula 1s 2s 2p 3s. Oh, tiada masalah ini betul je. Okey, so inilah jawapan dia Pauli. Sebab apanya tidak boleh ada yang tiba-tiba gitu. Ha. Alright. So number 19 settled. Number 20. Atom M has 25 protons. Atom M lose 2 electron to become stable ion. Aha, so kita, what is the electronic configuration untuk ion itu? Jadi kalau 25 proton, 1s2, 2s2, 2p6. So dia ada 10 sudah. 3s2, 3p6 baru 18. 4s2, 20. 3d, 5. Jadi kalau mau hilang 2 elektron, dia mau hilang dari mana guys? Hilang daripada di ujung ni. Mana satu? Dia akan hilang 4s dulu. Jadi kalau mau hilang 4s dulu, maka ion dia nanti yang ini, tinggal yang ini. Jadi mana satu jawapannya tuh? Yes, D jawaban dia. Okay, the last electron of an atom will fill in 3D subshell. The subshell electron configuration was recorded as 3D8. Determine the group. Okay. Dia isi yang terakhir tu adalah 3D8 ya guys. Jadi kalau kita 1s2, 2s2, 2p6,
3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Itu dia punya ni, yang hujung. Jadi kena faham, nampak macam grup 8. Hampir nampak macam grup 8 kan? Tapi sebenarnya valence elektron yang menentukan dia punya grup. Kalau tengok betul-betul, valence elektron dia bukan setakat di dia, tapi ada juga 4S2 di sana. Jadi, bila nampak 4S2, kamu kena faham. Oh, sorry. Kamu kena faham. Bila nampak 4S2 3D8, kamu kena susun balik ni jadi begini. Ini sebenarnya tips lah. Kena pastikan dia nampak betul jelas begini. Ini adalah dia punya valence elektron sebenarnya. Ni, yang dua ini, last ini. Dahsyat. Jadi, valence elektron dia adalah 8 tambah 2. Nampak D dengan S ni. Ingat tak? Bila tentukan period block group tu kan, period dia adalah period 4. Betul, sudah. Block dia adalah block D. Dahsyat. Jadi, automatic valence elektron dia adalah D campur dengan S tu. 8 tambah 2. Jadi, dia punya grup adalah 10. 8 tambah 2 tu. Dahsyat, 10. Grup 10 sebenarnya. Bukannya grup 8. Hati-hati. Okay, ini adalah soalan yang killing. Alright. So, question 22. Which of the following has highest ionization energy? Yang mana satu paling tinggi ionization energy dia? So, kalau kita mau tahu, kita kena pastikan yang paling kecil size dia lah. Antara semua ini, semua adalah grup 17 kalau perasan. Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Yang menuruni kumpulan dia. Jadi, paling kecil size adalah fluorine. Paling kecil size, paling susah mau remove elektron. Jadi, itulah highest IE dia. Sebab, size kecil, IE dia tinggi. Itu je lah. So, jawapannya fluorine. Simple. Refer balik chapter 6.2. Okay, moving on. Question 23. Gas ammonia was introduced into a sealed container and heated to certain temperature. Nah, ini dia punya graph lah. Ini dia punya equation. Which of the following statement is correct about the curve reaction above? The concentration of N2 and NH3 remain unchanged before T1. Before? Apa pula? Before. Selepas lah kan. Before tu belum capai equilibrium lagi. Okay, ngata ini adalah equilibrium sudah nampak lurus tu. Jadi, value of Q equal to K at time equal to 0. Tidak. Masa sebelum start tu tidak sama. Dia sama apabila di equilibrium. Ini semua berlaku apabila equilibrium je ni. A dan B tadi. See, the concentration of NH3 decrease before T1. NH3 sini decrease before T1. Betul? And become constant afterwards. Betul? Betul lah. Mula-mula decrease NH3. Lama-lama constant. Value of Q increase after T1. Tiada. After T1, Q tu maintain. Q tu adalah equilibrium reaction quotient ya. Refer balik video 8.1 untuk paham graf ini. So jawapan dia adalah C. Alright, question 24. Which of the following equilibrium constant expression is correct for the following reversible reaction? So ini adalah reversible reaction yang dibagi. So kita disuruh cari Kc expression dia. So Kc sama dengan, ingat ya, yang terlibat cuma aqueous saja, yang ini tidak terlibat solid. Jadi reactant product over reactant. So product dia adalah Ag plus kuasa 2 darab dengan SO4 2 minus K, concentration ya, kuasa 1. Tiada di apa-apa. Jadi seterang lagi bersuluh, jawapannya adalah option 2. 25. Consider the following reaction which is allowed to reach equilibrium in a 4 liter container at 75 degrees Celsius. Okay. So sekarang ni, okay, kita ada CO2 produces 2O3. Okay. Starting with 2 mol of oxygen. Okay, 2 mol oxygen. Attain equilibrium with 10 minutes. Amount of ozone is 1 mol. Ni 1 mol after sudah equilibrium. What is the concentration of equilibrium? Oh, berapakah concentration of ini at equilibrium? So, kita pun buatlah equation tadi. Okay. I stable ya. So, starting daripada sini. 2 mol. Okay, so sorry. Dia bagi kita dalam bentuk 4 liter kan. Jadi, initial concentration, change concentration dan equilibrium concentration. Supaya kita nampaklah. Okay, initial kita adalah, ini adalah 2 divide by, berapa tu? Divide by 4 liter. Okay, so dapatlah 0.5 molariti dia. Ini starting dia 0. Change dia, okay, yang ini adalah negatif 3x. Yang ini adalah plus 2x.
Okay, dan final dia adalah ini 0.5 minus 3x. Ini adalah 0 plus 2x, so 2x lah. Okay, so cerita dia sekarang. Concentration of at equilibrium. Jadi sekarang ni dia bilang, at equilibrium, ozon tu dapat 1 mol. 1 mol, Nina. Okay, 1 mol. Jadi equilibrium concentration dia adalah, kalau 1 mol, concentration dia sepatutnya, at equilibrium, at equilibrium O3 itu adalah 1 divided by 4 liter. Okay, 1 mol per liter kan. So 1 0.25 molar. Jadi maksudnya, okay, maksudnya apa? Maksudnya ini 2x ini sama dengan 0.25. Jadi x, kalau kita mau cari x lah, x sama dengan 0.25 divided by 2, which is 0.125. itu x. Okay. Sedangkan soalan tanya berapa oksigen punya concentration at equilibrium. Ini oksigen. Concentration at equilibrium adalah 0.5 minus 3x. Jadi 0.5 ganti masuk minus 3x. X kita adalah 0.125. Jadi tekan calculator. Times 0.125, 0.375. Jadi 0.5 minus 0.375 sama dengan 0.125 jawapan dia molar. So which is A job. Okay, next question 26. At 25 degrees Celsius, the equilibrium constant Kc for the reaction Nina adalah 16. What is the equilibrium constant for Kc for this reaction pula? Aha, jadi kita bandingkan, kita bandingkan dulu. So 2xy, okay, gas, hasilkan x2 gas plus y2 gas. Ini Kc dia adalah 16. And then dia bagi yang kedua adalah half x gas plus half y gas, okay, produce xy gas. Apa yang berlaku sebenarnya? Satu dia reverse, jadi Kc dia akan jadi reverse. Kc prime dia adalah reverse ya. Dia reverse kan, jadi kita buat apa? Kalau reverse kita buat 1 over. 1 over. Lepas tu 1 over Kc lah. Lepas tu dia punya, kalau kita nampak dia ada factor half. Asalnya kan, nampak kah? Asalnya 1 mol. 1 mol X tu, 1 mol Y tu, jadi half. Jadi apa dia buat? Kita powerkan dengan half. Gitu. Jadi 1 over 16. Okay, lepas tu sudah kan 1 over 16. Lepas tu, okay, power half lagi. Jadi 1 over 4, which is 0.25. Or satu lagi cara membuat dia adalah kita buat Kc prime sama dengan, ambil Kc tadi. Okay, kalau dia reverse, negatif. Lepas tu kan dia factor half kan, jadi negatif half. Sama juga kalau kita cakap 16 kuasa negatif 1/2. Kalau kita buat buat perhitungan, dapat juga 0.25. Sama lah, so confirm jawapan dia C. Okay, question number 27. 2NO2 plus 7H2 produce 2NH3. Okay, plus H2O. Choose the correct differential equation. Okay, so kita nampak ini positif NH3, betul. Tapi salah ya, sebenarnya 1/2. Okay, jangan dulu kita kasih anu. Okay, sama dengan negatif 2/7. Oh, dia buat begitu. Sepatutnya kalau dia membandingkan di 1/2 NH3. Okay, NH3 over DT sama dengan NH2, padanya positif, okay, negatif 1/7. Okay, D, okay, sorry, tutup balik. Okay, D H2 over DT sepatutnya. Okay, kalau kita kasih pindah tempat, 1/2 sama negatif 1/7 kan, sepatutnya begitu kan. Tapi kalau kita nih, nampak macam salah tadi kan, sebenarnya betul juga. Kalau kita kasih pindah nih, pergi sebelah, factor dia, dia akan jadi positif D NH3 over DT. 1/2 pindah ke sebelah, akan jadi naik ke atas, negatif 2/7 D H2 over
validity. Jadi sepatutnya betul lah ni statement ni. So statement pertama betul. Okay, statement yang kedua, H2O dengan NO2. Okay, H2O mana? H2O ni lah. So kita ambil lah positif 1/4 D H2O over DT. Okay, NO2 adalah negatif 1/2 D NO2 over DT. Okay, so kalau kita kasih pindah 1/4 pergi sebelah, dia akan jadi positif D H2O DT. 4 pergi sebelah akan jadi negatif 4/2 lah kan, D NO2 DT. 4 bahagi 2 sama juga dengan negatif 2, which is betul statement ini. Okay, 1 dan 2 betul sudah. Statement yang ketiga pula, water H2 dengan H2O. Jadi H2 adalah ni nah, jadi negatif 1/7 D H2 over DT equals to H2O positif 1/4 D H2O over DT. So kalau 1/7 pindah pergi sebelah, dia akan jadi negatif D H2 over DT sama dengan positif 7/4 D H2O over DT. Jadi dia 7/4 sepatutnya, bukan 4/7. So yang ketiga ni salah. So yang paling betul adalah 1 dan 2 saja. Alright. Alright, so question 28. The rate equation for the reaction A plus B produce C adalah ini. Rate equals to A power of 1 B square kuasa 2. So if the concentration of A and B are doubled, what is the rate of reaction? Jadi kalau dia maksudnya rate yang baru akan jadi macam mana? Kamu tengok je concentration ni, dua kali ganda kan, doubled maksudnya. Kuasa berapa? 1, kuasa 1. Okay, sementara B pula dia kasih double juga kuasa 2. Jadi kalau kita kasih darab factor ini, jadi berapa tu? 2 kuasa 1, 2. 2 kuasa 2, 4. So 2 darab 4. So sama dengan 8. So rate itu akan berganda sebanyak 8 kali ganda. Iaitu 8 kali ganda R. Rate yang biasa. So jawapan dia adalah C. Ha, itu shortcut terus ya. Alright, 29. The rate of reaction of given reaction is shown in table below. 2NO plus O2 produce 2NO2. Jadi what is the order of reaction? What is the order of reaction for each of the reactant? Jadi mau cari NO, kita kasih macam biasa. Untuk dapatkan NO punya rate, kita cari mana yang ni dia maintainkan yang ini. So kita bandingkan 2 dan 3. Okay, untuk cari O pula, untuk O2 punya pula kita bandingkan ini dan ini. Sebab dia constantkan di sebelah sini. Jadi kita buatlah rate expression dulu. Rate equals to K darab concentration NO power FX dan concentration of O2 power of Y. Ingat tu. Okay, refer balik video chapter 9 ya. Okay, jangan keliru dengan equilibrium constant ya guys. Equilibrium constant lain. Itu adalah KCKP. Ini mau cari rate. Mau cari order. Jadi, kalau kita bandingkan rate 1 dengan rate 2. Okay, mana rate 1 dengan rate 2? Ini dengan kita bandingkan 2 ini dulu. So, di situ adalah K kita rate 1 dengan rate 2. Kalau kita bandingkan ya. Okay, kalau comparing rate 1 dengan rate 2, jadi dia punya rate adalah 2.5 divide exponent negative 3 divide by 5.0 exponent negative 3. Okay, sama dengan K. Ha, ni perlukan ruang ni. Ruang dan peluang. Tidak muat ni. Mau explain di sini. So, okay, bandingkan. Oh, sorry. Okay, kita bandingkan dia. Okay, ambil image dulu. Okay, kita bandingkan dia begitu. Okay. Okay. Sama dengan berapa? Sama dengan K darab dengan NO. NO punya concentration berapa di situ? Asalnya adalah 0.1 power of X. O2 adalah 0.01 juga. Oh sorry, 0.01 ya guys. 0.01 power of Y divide by K. 0.01 lagi sekali power of X. Ini 0.02 power of Y. Now, bahagilah. Yang ini akan jadi 1/2. Of course, dah nampak. Ini boleh cancel. Ini pun boleh cancel. Ini boleh cancel. Tinggallah 0.01 divided by 0.02. Power yang sama ya, guys. Okay, power yang sama ni dua ni. Jadi, apa kita buat? Dia akan jadi 1 over 2 of power of Y. Okay. Untuk
So, kalau kita nampak boleh dengan jelas Y sama dengan 1. Jadi order fraction untuk ini, oksigen adalah 1, first order. Okay, sudah. Okay, so automatically jawapan dia A atau C. Yang ni salah. Okay. Untuk NO pula. Okay, NO pula. Kita tengok pula NO. Okay. So, kalau kita bandingkan untuk cari yang sanu pula, untuk cari yang NO punya red pula, kita bandingkan 2 dan 3. So, ini yang berubah. Ini yang constant di sini. So, kita boleh bandingkan lah. Jadi, bandingkan red 2 per red 3. Okay, macam mana kita bandingkan? So, 5.0 exponent negative 3 divide by 0.045. Wow. Wow, okay. Kita bandingkan ya. Sebaik di sini. Supaya dia muat. Sama dengan K darab 0.01 power of X. Dan 0.02 power of Y. Divide by K 0.03 power of X. 0.02 power of Y. Jadi apa yang boleh di cancel out? Kita tengok. Ini K boleh cancel out. Ini pun boleh cancel out. Apa yang tinggal? So kita selesaikan mathematically. 5 exponent 3 divide by 0.045. Jadi 0.005 divide by 0.045, you should get 0.1111, ya. Yeah? Okay. Ini akan dapat 1 over 3 power of X. Jadi lockkan dua-dua bahagian, you should get, I believe, you should get, should get apa? Oh, 2. Jadi X sama dengan 2 setelah di lockkan. So, maka rate of fraction untuk NO adalah second order. Jadi mana satu jawapan dia? C lah. NO 2, O 2, 1. First order. Okay, let's go to last question. The initial rate data at 60 degrees Celsius of the following are listed in the table below. W2 plus 2Y2 for this ini. Okay. What is the rate constant for the reaction above? Rate constant. Macam mana macam rate constant, guys? Kena buat expression dulu. Carilah order dulu. Okay. Panjang ni. Rate equals to. Kita belum ada data rate reaction order kan? So, K darab concentration of W to power of X. Kita belum tahu. And then Y to concentration power of Y. Belum tahu. Jadi, kita kena cari dulu order satu-satu. Okay. Boleh bandingkan rate 1 dengan rate 2 dulu. Rate 1 over rate 2. Okay. Kita kena cari dia punya order dulu. Berdasarkan W, apa rate dia. Okay, berapa. And then, dapatkan rate order of fraction untuk Y pula. Boleh bandingkan antara 1 dan 3. Sebab itu yang mengkonstankan W. Jadi, dapat Y punya order. Lepas sudah dapat order of fraction untuk X dan Y tu, okay, W dan Y ni, okay, dapat nilai X dan Y, kamu boleh ganti mana-mana value. Okay. And finally, you should get the final answer. Okay. I believe the answer is 0.24. Okay. Alright. Boleh ya? Okay. Step pertama, dapatkan order dulu. Dapat order betul, gantilah value. Rate. Ganti masuk concentration, order, concentration, order daripada, katakan ambil contoh yang pertama ni, gantikan masuk value-value tu, kamu akan dapat nilai K nanti.